Oke, kembali lagi di channelnya Cakram Production. Kali ini saya akan review dan test drive driver Twitter RCF N450. Ini bedensinya 8 ohm. Kalau ditanya ori atau KW, ya jelas ini KW. Soalnya saya kemarin belinya di harga 200 ribuan. Kalau ingin tahu harga orinya, nanti di akhir video tak kasih screenshotnya. Kita review dulu. Twitter ini diameternya 1,7 ini memang 1,7 mili. 1,7 inch. Untuk wattnya 250 watt, impedansinya 8 ohm. Untuk bahannya ini terbuat dari plastik atau jenisnya tempatnya plastik, udah dilengkapi dengan pin lock, jadi nggak perlu meledak. Terus dari sisi magnet, ini magnetnya ferrit, magnet ferrit, oke. Terus yang depannya ini dari bahan seperti besi. Ini ada jaringnya, jadi agar tidak mudah kotor dalamnya. Terus untuk beratnya ya sekitar 1,5 kilo, lumayan. Terus Twitter ini cocok untuk digunakan sebagai sound hajatan miniaturan. Kalau digunakan untuk balapan enggak rekom, kemungkinan gampang putus. Terus Twitter RCF ini RCF lebih enak kalau dipasangi, kalau diberi nih crossover pasif. Kalau nggak gitu dimainkan by amp. Jadi jangan coba-coba ngebar Twitter ini dengan suara keras, nanti coilnya atau spoolnya bisa putus. Oke, kita test drive aja. Ini pakai AB1, pakai lagunya Jackson Reggae. Gini suaranya, dengarkan. Suaranya kita coba pakai horn, pakai corong. Ini enggak ada yang rekam, saya sendiri jadi agak ibu. Diputar. Kita coba pakai corong gimana suaranya. Nih, suaranya pakai corong. Thank you.
suaranya lantang, mid-range-nya keluar. Nanti tak compare, tak bandingkan sama yang ini. Ini miliknya Mas Febri, KNZ Audio BMA D4. Ya, nanti kita bandingkan. Ya, nanti tak review juga. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Cakram Production. Ini ada hologram. Is hologram gede lur. Template-templatean. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.